katanya tidak mau dibantu. Nyatanya mau juga. Kurang ajar kutu. Besar kepala kau rupanya. Baru segitu aja. Kamu telah menggunakan ajian yang sudah dilarang untuk dipakai dalam pertarungan oleh kaum pendekar Durgandini. Kamu sudah melanggar kesepakatan. Aku tidak pernah mau terikat oleh kesepakatan seperti itu. Hanya orang-orang yang ilmunya cetek yang menuntut supaya tidak boleh ada pendekar yang ilmunya lebih mumpuni. Butuh pikiran seperti apa itu? Pangeran Suryapati menghilangkan ilmu itu bukan karena kehebatan ilmunya lebih dari yang lain, tapi karena akibatnya terlalu kejam bagi yang terkena. Pangeran Suryapati seorang manusia yang memiliki ketinggian budi. Maka dia rela mengubur ilmu rengka gunung miliknya. Kurang ajar! Kutu badak minta dibabat kau rupanya. Beraninya kau menghina aku sebagai manusia tidak berbudi, Angling Dharma. Mungkin kamu malah belum pantas untuk disebut manusia. Tinggalkan mereka. Kenapa kamu mengganggu pertarungan kami, Suliwa? Saya cemas Gusti akan terluka. Seperti pertarungan di Pakuwon Gondorukem. Terus terang aku memang merasa cemas.
Tapi sebagai pendekar aku ingin mencoba aji rengka gunung milik Durgandini. Untung Gusti Prabu segera datang. Kami agak ketetar melawan mereka. Galuh, kamu semakin hebat. Pendekar-pendekar yang kamu kalahkan adalah kaum tua yang terkenal sakti dan sangat disegani di tanah Jawa ini. Ya, mungkin karena mereka sudah terlalu jompo, Gusti Prabu. Atau mungkin karena dosa mereka sudah terlalu menumpuk, Gusti. Iya. Tadi Suliwa telah membuat Durgandini tidak bisa memusatkan pikiran untuk mengeluarkan ajian rengka gunung. Iya, tadi saya melihat Kakang Liwa memetik sarang semut. Tapi, dari mana Kakang tahu? Kalau kelemahan ajian rengka gunung itu adalah semut. Semut? Semut? Sebenarnya bukan lemah karena semut, Gusti. Tapi saya yakin, semut dalam jumlah yang banyak akan mampu membuyarkan seseorang yang sedang memusatkan pikirannya. Karena untuk menggunakan ilmu rengka gunung harus dengan pemusatan pikiran yang sangat luar biasa, Gusti. Dari mana kamu tahu titik kelemahannya itu? Dari Pangeran Suryapati, Gusti Prabu. Beliau datang sebelum Durgandini dan pendekar-pendekar tua itu muncul. Pantas. Tadi Kakang bicara sendiri seperti orang... Hus! Gusti Prabu sendiri? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Rupanya... Gusti Prabu masih mencemaskan kemampuan kami, ya? Oh, sama sekali tidak. Aku hanya ingin menyambangi Empu Mahasura. Sudah lama sekali aku tidak pernah ke sana. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Beliaulah yang dengan telaten merawatku dalam memulihkan kesehatanku. Mau sama-sama ke sana? Dikit lagi di sini. Aduh, kutu minta disembeli ke rupanya. Gatal sekali. Kurang ajar kau, Suliwa. Suliwa, kutu bat minta dibabat ke rupanya. Awas kau, nanti akan ku balas kau. Siapa yang masang jerat ini akan ku bunuh. Kurang ajar. Wele-wele. Siapa kau ini? Aku kira binatang. Manusia toh. Kurang ajar. Aku seperti kenal wajah buruk dan menjijikan seperti kamu itu. Seperti tidak mungkin. Rupanya kau mendengar juga berita tentang itu, bahwa aku telah dibunuh Nila Saroya. Kurang ajar. Sudah mani. Satu keinginanku sebelum aku mati adalah membunuhmu. Sini, kesini. Jangan macam-macam, Durgandini. Kendali berada di tanganku. Katakan, apa syarat-syaratmu? Cepat! Kamu harus menjadi sahabatku. Siapa yang sudi berkawan dengan kamu? Yang suka memetik-metik bunga mekar? Baik,
Aku akan terima syarat-syaratmu. Cepat turunkan aku dari sini. Apa hukumannya? Kalau kamu ternyata menyalahi janji. Sebagai pendekar, aku tidak pernah mengingkari janji. Ayo cepat turunkan aku dari sini, kutum. Ayo! Mila Saroya pasti mengira aku sudah mati. Murid-muridku pun mengira demikian. Sudah mani, Mila Saroya itu sangat dendam kepadamu. Karena kamu menghancurkan masa depannya. Mungkin itu sudah garis karma dari sang pencipta hidup. Durgandi, apapun, aku masih manusia. Dan manusia pasti punya pikiran tentang kekuasaan sang pencipta. Terus. Nila Saroya telah... Itu pun aku memakluminya. Tetapi niat membunuhku di hadapan anak kecil yang juga titisanku sendiri benar-benar perbuatan yang terkutuk. Itu masih terlalu ringan, Sudamani. Kalau aku yang kamu perlakukan seperti Saroya itu, akan kusuruh anak itu supaya kamu tahu betapa sakitnya oleh titisanmu sendiri. Sudah mani, coba ceritakan. Bagaimana kamu bisa selamat? Kalau melihat keadaan, memang semua orang mengira aku sudah mati. Nila Saroya meninggalkan tubuhku yang terluka parah. Nah, ketika itulah seseorang yang ternyata sahabat lamaku yang bernama Bukayawala datang menolongku. Lama aku hidup di dalam gua yang merupakan sarangnya sampai semua luka-lukaku sembuh. Sudah mani, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu sudah tidak bisa lagi memetik bunga-bunga yang sedang mekar. Itu karma yang sedang aku jalani. Aku tidak tahu buat apa sisa hidup ini. Lantas, kamu masih ingin menguasai dunia persilatan? Weleh-weleh. Bagaimanapun, aku seorang pendekar. Sayang, murid-muridku telah kabur dari padepokan takut ancaman Saroya. Kamu pasti akan menawari
aku bekerja sama. Betul keprek. Sudah balik. Pikiranmu masih bercabang. Mana mungkin kamu bisa menguasai jurus tangan seribu dewa? Saya lapar, kek. Baik. Kamu mau ayam bakar ini? Mau? Kamu harus bisa mengambilnya sendiri. Ayo, ayo. Ayo. No. Ayo. Ayo. Ayam bakar. Mudah. Empuk. Nikmat. Cacing. Itu cacing. Itu cacingnya. Itu. Wirat, bunuh cacingnya. Itu. Ayo, cepat. Itu di bawah kaki kakek. Itu cacingnya. Mana? Itu cacing. Mana? Pas di bawah kaki kakek. Itu. Kakek tidak suka kalau kau berbohong. Kata kakek, apapun boleh dilakukan untuk kemenangan. Itu kalau melawan musuh. Kalau sama gurunya sendiri tidak boleh. Wira, pokoknya kakek tidak suka kalau murid kakek berbohong. Wira tidak bohong, kek. Apa? Ayo, kek, sini, kek. Ayo. Ayo, kek. Itu kan cacing. 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 Kakek. Kakek, Wirat minta maaf, kek. Minta maaf.
kakek. Kakek, maafkan Wirat, kek. Wirat menyesal. Jangan mati, kek. Jangan tinggalkan Wirat sendirian. Wirat nyesal telah ngumpulin cacing-cacing itu dan menaruh dekat bangku kakek. Ampuni kesalahan Wirat, kek. Nah, ketahuan ya. Ternyata kamu yang menaruh cacing itu di sana. Kaki hidup lagi. Kaki hidup lagi. Dari mana kamu tahu kakek takut sama cacing? Wirat lihat sendiri, kek. Hah? Kapan? Kemarin dulu, kek. Cacing! Cacing, cacing, cacing. Di mana-mana ada cacing. Cacing. Kakek takut sama cacing. Wira tadi coba, apa benar kakek takut sama cacing? Ternyata benar. Bukannya takut, geli. Sama harimau tidak takut, sama hantu apalagi, sama buaya apalagi, sama penjahat sangat berani. Kok sama cacing takut? Bukannya takut, geli. Geli apa takut? Takut atau geli? Geli apa takut? Diam! Habis kenapa? Dulu, kakek waktu kecil pernah dihukum oleh bopo kakek. Sejak saat itu, kakek kalau lihat cacing, langsung terbirit-birit. Takut, geli. Wirat. Iya, kek. Nanti malam kamu harus pijiti kakek sampai kakek tidur. Hah? Sebagai hukuman atas perbuatanmu tadi. Kok begitu? Ya begitu. Orang takut kan tenaganya tersedot habis. Urat-uratnya jadi kaku. Dan biar pulih kembali, harus dipijit 2 kali lebih lama dari biasanya. Kok begitu? Ya begitu. Begini, dalam kitab Kalpasastra, yaitu kitab yang berisi tentang cara-cara pengobatan. Harus begitu. Sana, berhenti dulu. Maaf, mau cari siapa? Awas. Saya mau cari saya.
mau mencari tumpangan untuk malam ini saja. Jangan berpikir kotor ke sana. Sudah 4 orang pemuda aku bunuh karena ingin berbuat tidak senonoh kepadaku. Atau perlu ada bukti dulu di antara kalian supaya kalian percaya? Maaf, Nyisanak. Kampung ini tempat orang baik-baik. Nyisanak tidak usah khawatir. Hawa malam mampu merubah orang baik menjadi orang jahat. Tolong tunjukkan kepada saya di mana saya bisa menginap. Bisa, di rumah Kibekel. Mari saya antar. Waduh, bagaimana ya? Sudah lama seluruh penduduk desa ini sepakat untuk sementara tidak bisa menerima tamu. Tolonglah, Ki. Tidur di emperan juga tidak apa-apa. Saya takut binatang buas kalau harus tidur di hutan, Ki. Kami tidak bisa menerima tamu sembarangan. Apalagi kelihatannya Nini seorang pendekar. Saya bukan penjahat, Nyai. Itu kan kata situ. Itu kan kata situ. Kami tidak tahu apakah perkataan Nini itu betul atau Nini sebenarnya mata-mata rampok. Jangan tersinggung dulu, Nini. Kami minta maaf. Sudah 2 kali desa ini dirampok. Itu kenapa kami jadi harus hati-hati. Yang pertama... Tidak usah diceritakan. Permisi. Saya sudah cemas Kakang Bekel mau mengizinkan perempuan itu. Tidak laki-laki begitu. Laki-laki kan biasanya begitu. Begini. Kalau ada wajah cantik saja, langsung ramah. Coba soalnya, kalau tadi saya tidak segera ikut campur. Dengar dulu, Nyai, dengar dulu. Pasti dia sudah jadi tamu desa kita. Dan sudah. Besoknya, kembali kita miskin karena dirampok habis-habisan. Ya tidak begitu, Toh. Saya kan bisa membedakan mana yang tugas, mana yang pribadi. Tadi juga sudah mau saya usir. Tanya jaga baya. Alah, laki-laki emang begitu. Masuk. Malam baru kita bergerak. Cibul dan Korep, ya, Kakang. Menyergap tukang ronda di bilik jaga. Baik, Kakang. Sementara yang lain bergerak cepat menyergap rumah Kibekel dan juragan Karpo. Kakang, kerbau dan sapi kita bawa juga. Semuanya. Biar Kakang Kalak Gombak puas. Dan yang penting supaya mereka kapok menolak permintaan Kakang Kalak Gombak untuk mengirim upeti setiap sasi kepada kita. Kalian mengerti? Mengerti, Kakang. Penyerangan tetap tengah malam. Isyarat suara burung hantu. Mengerti kalian? Mengerti. Ayo berangkat. Thank you.
Tumben ada suara burung hantu. Tapi kedengarannya agak aneh, seperti suara orang. Cepat pergi dari sini. Pendekar wanita yang tadi sore yang mau numpang menginap di dalam waktu singkat dia bisa mengalahkan para bermocorah itu. Sekarang kemana dia? Sudah pergi lagi. Benar-benar aneh orang itu. Jangan-jangan dia memang pimpinan rambuk itu, Kakang. Hus, kalau tidak ada dia kita sudah mati. Nyatanya tiba-tiba perempuan itu muncul. Lalu muncul bermocorah merampok desa kita. Apa itu tidak mencurigakan? Mereka bekerja sama. Siapa yang menyuruh kamu? Jangan buru-buru gembira, Ki Bekal. Pendekar yang kalian sewa itu akan dicurigakan oleh Kalagumbak. Dan desa ini akan diratakan dengan tanah. Singkirkan bermocorah-bermocorah. Eh, Kakang. Mau apa? Saja. Ayo, eh, cepat pulang. Emang... Ayo. Ayo, cepat. Makanya, jadi orang itu jangan selalu buruk sangka. Sekarang kita jadi sulit untuk meminta tolong pendekar wanita itu. Bagaimana kalau Kalagumbak benar-benar datang? Semua penduduk desa sekitar Gunung Pandan ini tahu bagaimana kejamnya Kalagumbak. Kalau memang kita butuh pertolongannya, ya suruh saja anak-anak mencari pendekar perempuan itu. Diajak lagi kemari, lalu kita minta maaf, terus kasih kepeng, selesai. Sulit-sulit amat, orang mana yang tidak suka kepeng? Diam! Mulut kamu memang tidak pernah diajar, Nyai. Kok begitu? Tidak semua orang seperti kamu, kepeng. Tapi banyak kan yang lebih membela harga diri. Dan kita telah melecehkan harga dirinya. Bahkan kita menuduhnya sebagai rampok. Iya, tapi... Apa?
Kenapa kamu tepuk tangan? Wira, di mana kamu sekarang? Siapa yang mencuci bajumu? Siapa yang memasakkan makananmu? Kasihan kamu. Bibi, Wira kangen sama Bibi. Bibi. Wira, kamu belum tidur. Wira kangen sama Bibi Lokahita. Dia tentu sedang bersenang-senang dengan Anantandaru. Siapa lagi itu? Pendekar yang mencintai Bibi Lokahita, kek. Kamu harus bersyukur. Bibimu sudah mendapatkan jodohnya. Tapi, kek, Wirat juga mencintai Bibi Lokahita, kek. Tentu, tentu. Bibimu juga sayang padamu. Kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi Bibi Lokahita. Tapi ternyata Bibi lebih mencintai Anantandaru. Saya benci. Wira, kalau kamu sudah besar nanti, tentu bibimu sudah semakin tua. Saya mencintai orangnya, bukan umurnya, kek. Iya. Seperti dulu, saya juga mencintai ibu saya meskipun sudah tua. Itu lain. Itu namanya menyayangi, bukan mencintai. Iya. Mudah-mudahan bibimu diberi kesehatan. Saya ingin mengalahkan pendekar Anantandaru. Saya akan merebut Bibi Lokahita dari tangannya. Saya menghabisi Bromo Cerah-Bromo Cerah itu bukan untuk membela kalian. Tapi karena saya memang memusuhi kejahatan. Saya tahu, Nini pasti sangat merasa tersinggung kepada kami. Terutama istri saya. Sangat tersinggung. Dan sulit bagi saya untuk memaafkan orang yang mencurigai kejujuran saya. Saya bisa mengerti kemarahan ini. Tapi sebagai jaga baya yang di atas pundak saya dibebankan keselamatan seluruh penduduk desa, saya benar-benar mengharapkan pertolongan ini. Kepala Bermocorah yang bernama Kala Gombak dalam waktu dekat pasti akan mengutak-abrik desa kami, Nini. Itu urusan kalian. Saya muak melihat penduduk desa kalian tidak berlaku ramah pada pendatang. Jaga baya. Bromo Cerah. Menyerang desa lagi. Yang satu kepalanya gombak. Ayah.
Nini, Nini, tolonglah kami, Nini. Kalau Gombak sudah menyerbu desa kami. Kenapa menyandarkan keselamatan desa kalian kepada orang lain? Lawan mereka. Itu urusan desa tuan. Kalau mengandalkan orang luar untuk menjaga keamanan desa kalian. Maaf ya, saya ada urusan yang jauh lebih penting daripada membantu orang lain. Nini, Nini. Ki Bekel, lebih baik kita segera ke sana. Ayo Bekel, mana jagoan yang kamu sewa? Lawan kalah gumbak. Kurang ajar. Tidak berani menyuruh mereka untuk menyerang. Hah? Dasar Bekel Gombal. Maksud saya, biar selesai, Nini. Kalau penjahat-penjahat itu dibunuh, tentu rakyat di sekitar Gunung Pandan akan merasa lebih aman. Heh, biarkan Adiaksa di Kadipaten yang menentukan hukuman bagi mereka. Bukan dengan cara hukum rimba seperti yang kau perintahkan, Ki Bekel. Sampean kan pamong, bukan binatang. Maka harus menggunakan hukum manusia, bukan hukum binatang. Mengerti? Maafkan saya, Nini. Saya memang salah. Saya berjanji akan membawa mereka ke Kadipaten. Bagus. Dan ingat, ajari lagi penduduk sampean supaya bisa bersikap ramah dan lebih manusiawi. Ayo, ikat mereka. Ayo, ayo, ayo. Nini, apa tunggu Nini. Nini, kamu tidak takut mendekati seseorang yang kamu curigai mata-mata rampok, Nyai? Maafkan saya, Nini. Saya memang jahat. Mulut saya lebih tajam dari jarum. Saya tahu Nini pasti sangat terluka oleh kata-kata saya. Maafkan saya, Nini. Saya orang yang paling sulit memaafkan orang yang telah menyakiti hati saya. Kalau begitu, hukumlah saya, Nini. Kalau perlu, saya supaya dosa yang telah saya lakukan kepada Nini tidak mengotori semua penduduk desa Secangarum ini. Hukumlah saya, Nini. Nyai mau berjanji merubah watak suka curiga yang ada di hati Nyai. Saya berjanji, Nini. Saya bersumpah. Biarlah Dewata mengutuk saya kalau saya masih suka menyakiti dan mencurigai orang lain. Baik, Nyai saya maafkan. Terima kasih, Nini. Sudah, Nyai. Nini, Pak. Nini, tunggu, Nini. Ada apa lagi, Ki? Bolehkah kami sekedar menjamu Nini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami? Ini permintaan saya dan seluruh rakyat desa.
Bagaimana ya, Ki? Sekarang ini menurut saya pendekar yang paling sakti adalah titisan Betara Surya. Pendekar yang pernah kalian perebutkan. Bahkan dia pun mampu menandingi ilmu Dasendriya yang kumiliki. Aku sudah menduga. Tidak salah. Kalau kalangan pendekar seumur kita menjuluki dia sebagai titisan Dewa Surya. Aku terus terang berterima kasih. Kalau saja dia bisa menyembuhkan tanganku ini. Tapi terus terang, aku berterima kasih sekali. Karena dia telah membunuh Nila Saroya. Diam kok, sudah mani. Dia itu tetap musuhku. Dia yang telah menyelamatkan Angling Dharma dari ajian Engkau Gunungku. Nyai memiliki aji Rengka Gunung. Surya Patih telah menyalahi kesepakatan bahwa dia akan mengubur aji Rengka Gunung. Aku mencuri dari bilik pusaka suamiku. Nyai, dengan ajian itu, Nyai dapat menaklukkan bumi. Tidak ada satu orang pendekar pun di muka bumi ini yang sanggup menahan serangan Aji Rengka Gunung. Aku bersedia jadi bawahan Nyai. Kita taklukkan seluruh negeri yang ada di bumi Jawa ini. Kakang, saya lapar. Dari tadi cacing dalam perut sudah berkeruyuk minta dikasih makan. Ayo, Kang. Manusia di sekitar tempat ini. Tentu kita tidak akan menyanyiakan santapan, bukan? Ketemu lagi, Suliwa. Kaget. Mau apa lagi kalian? Tawaranku masih tetap berlaku untukmu, Suliwa. Kami ingin mengajarkan kepadamu bagaimana rasanya menikmati kehidupan yang sebenarnya. Akan kutunjukkan kepadamu.
keindahan wanita yang jarang dimiliki oleh orang lain. Perempuan! Melepaskan diri dari tali tenungku ini, kamu akan kurubah menjadi seekor anjing. Yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Lihat adikmu Kenanga. Dia telah menelan tablet racun. Dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kamu benar-benar licik, Suliwa. Bebaskan tenunganmu atas galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu, Kenanga. Bebaskan dulu kekasihku. Dia bisa bebas dari tenunganku kalau dia dimandikan pada 7 sumur dari 7 gunung. Sekarang berikan obat penawar racunmu. Aku tidak yakin kamu bicara benar, Kenanga. 7 gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang. Tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Dalam buli-buli itu ada 7 butir obat. Minumkan 1 pekan sekali. Kalau kamu minumkan lebih dari 1 dalam 1 pekan, kulit adikmu akan membusuk. Jangan menggertak aku, Suliwa. Butir pertama akan mengendurkan semua saraf yang kaku karena racun. Tapi kulitnya akan melepuh. Pada pekan kedua, butir berikutnya akan menyembuhkan kulitnya yang melepuh. Tapi dia akan menderita sakit perut yang sangat hebat. Dia akan memuntahkan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Butir obat ketiga akan menyembuhkannya. Dan seterusnya, penyakit lain akan muncul yang hanya bisa disembuhkan dengan butir obat berikutnya.
Pada pekan ketujuh dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya 6. Obat ketujuh masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Selamat tinggal. Ngajar. Anak itu betul-betul cerdas. Dia mengira aku akan menipunya. Terpaksa kita harus mengangkat Kantil ke rumah Cempaka. Yunda percaya pada ancaman dia. Kamu belum kenal. Kepalaku pusing sekali, Kakang. Kamu terkena tenung wanita siluman itu, loh. Tali ini keras sekali menjerat leherku, Kakang. Tanganku seperti lumpuh. Aku tidak bisa membukanya. Loh? Iya. Kamu sudah ditenung menjadi anjing. Jangan bercanda, Kakang. Aku hanya merasa tanganku seperti lumpuh. Kepalaku pusing dan badanku serasa ringan. Tumben, Kakak mau membopong aku terus. Kamu harus mulai menyadari keadaan dirimu, loh. Aku hanya sedikit pusing kok. Kalau Kakang membopong aku terus, nanti Kakang capek. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kakang, kenapa aku jadi begini? Aku tidak mau menjadi anjing. Akan kubunuh perempuan tukang sihir itu. Sabar, Lu. Kamu akan terbebas dari tenungan ini. Siluman itu telah memberikan penangkalnya. Kamu tahu, siluman itu yang dulu pernah menenung Gusti Prabu Angin Dharma menjadi seekor belibis putih berjamur. Kita harus mencari 7 sumur di 7 gunung untuk memandikan kamu. Kakang akan tetap menyayangi aku walaupun wujudku sudah berubah menjadi seekor anjing. Kamu tetap kekasihku, Galuh. Kamu akan kugigit sampai berdarah-darah kalau berani macam-macam dengan gadis lain. Jangan bicara itu, Lu. Yang penting pikirkan kesembuhanmu. Turunkan aku. Turunkan aku. Kenapa, Lu? Pokoknya aku tidak mau lewat Kalinggapura. Nanti kamu lengket lagi sama si Centil Tantri. Galuh, kalau aku rela membawamu mencari sumur ke 7 gunung, artinya aku sangat mencintaimu. Lewat manapun. Aku heran dengan jalan pikiranmu. Sekarang kita mau kemana? Galuh,
Mungkin kita ke arah timur selatan dulu. Di sana ada Gunung Pandan. Ayo. Gunung Pandan, lebih dekat kita ke Gunung Wilis, terus ke barat Gunung Lawu, Gunung Merapi, kemudian Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan yang terakhir Gunung Raga Jembangan di utara barat. Ayo. Kakang pasti akan capek sekali kalau harus menggendongku. Tidak. Kecuali kalau medannya berat. Pengacau itu menyebut namaku. Betul, Nini. Ayo, Kang. Tantri. Paman. Paman. Tantri. Paman. Kakang, ini Paman Brewok, anak buah kakek Kalapati dari Pulau Momongan. Paman? Paman? Iya. Tuan Penggawa, orang ini bukan orang jahat. Dia paman saya dari Pulau Momongan. Iya. Dia kasar, Nini. Bertanya sama orang membentak-bentak. Maafkan mereka. Kebiasaan di pulau terpencil membuat mereka tidak kenal tata krama. Ini Paman Brewok. Walaupun orang lain, tapi sudah saya anggap sebagai paman sendiri. Oh ya, Paman. Dari mana Paman tahu saya ada di sini? Aku mampir ke Padepokan Sugalo. Oh. Hai anak-anak, bantu para penduduk. Kalau ada yang pecah, diganti. Terima kasih, Paman. Tuan Penggawa, tolong bantu mereka ya. Baik, Nini. Setelah menghadap Bre Isdayu, Nyai Dewi Sintawati memberitahu kemungkinan kamu ada di sini. Aku kangen sekali sama Paman, sama kakek, dan semua orang-orang yang ada di Pulau Momongan. Oh ya, Paman, bagaimana kabar kakek? Tantri, kamu pasti sudah kangen sama kepiting rebus ya? Sama ikan panggang baronang. Pepes teri, nasi liwet pakai air kelapa. Kamu kok tidak pernah cerita punya kakek di Pulau Momongan?
Pulau Momongan itu penuh dengan kekerasan, Kakang. Aku malu. Kakekku diangkat jadi demang di pulau itu. Dia yang mengurusi orang-orang hukuman yang dibuang oleh Brari Sedayu. Sejak kecil kamu di sana? Ya, aku lahir di sana. Perkenalanku dengan Kakang Suliwa dan Galuh Parwati juga di pulau itu. Mereka mencari Ibu Galuh yang dibuang oleh Brari Sedayu. Tantri itu anakku. Mestinya Romo Kalapati menyadari itu. Beliau juga harus menerima kenyataan bahwa istriku Kumari Dewi meninggal karena sakit. Bukan Romo Kalapati saja yang mencintai dia. Aku lebih dari itu. Bahkan sampai sekarang aku tidak berniat untuk mempunyai istri maupun kekasih. Walaupun saat itu umur saya masih muda. Saat ini satu-satunya yang membahagiakan hidup saya adalah bertemu dengan anak saya, Kaliana Tantri. Titisan saya. Sebenarnya, Ki Demang menyadari kematian Nyai Kumari Dewi sudah kehendak Yang Widi. Kenapa beliau mengusir Tuan? Saya kira Ki Demang ingin menjadikan Kaliana Tantri sebagai pengganti putrinya. Hei, kamu tidak bohong. Kamu tidak bohong. Romo Kalapati sakit keras. Betul, Tuan. Sudah hampir satu sasi tergolek di ambennya. Beliau selalu menyebut nama Nini Tantri. Beliau bilang mau mewariskan peta harta karun yang ada di Pulau Hantu. Itu kenapa kami disuruh mencari Tantri sampai ketemu. Oman? Bopo, makanan sudah siap. Oh, mari. Ayo. Mari. Ayo. Cari warung, Kakang. Aku lapar sekali. Iya, Galuh. Saya juga lapar. Tidak tahu aturan. Tegur orang itu, Ki. Ini tempat makan manusia, bukan untuk binatang. Baik, Den. Nanti saya tegur, Den. Sekarang! Iya, Den. Sekarang. Maaf, Kisanak. Iya. Anjingnya jangan dibawa masuk. Pengunjung yang lain keberatan. Takut nafsu makan mereka hilang. Maaf, Kisanak. Saya tidak bisa berpisah dengan anjing kesayangan saya ini. Di rumah pun saya biasa makan dengan dia. Kisanak, ini tempat umum. Di rumahmu kamu boleh jungkir balik dengan anjingmu. Itu urusanmu. Tapi di sini kamu harus mengikuti aturan umum. Baik, Kisanak. Kaki saya tersandung. Hajar mereka, Kakang. Mereka sengaja menyengkat kaki Kakang. Sabar. Lebih baik kita makan dulu. Hei, kamu telah membunuh nafsu makan saya. Makanya saya mau keluar. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu kemudian nyari kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini.
karena di sini gudangnya pendekar. Oh, maaf. Saya tidak menduga kalau tuan-tuan adalah para pendekar. Kurang ajar! Oh!